me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small, way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small, way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls, I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises, or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small, way back before we blew it all. Take me back to a place. Senam ya, tapi kita jalan-jalan. Jogging. Kalau jogging kan sahabat-sahabat capek pasti ya. Nah, kita akan jalan-jalan. Arahnya dari sini menuju ke Hotel Maras. Dari Hotel Maras menuju ke Gereja Para Malaikat. Dari Para Malaikat ada jalan ke Kampung HBO. Langsung kita lurusnya ke HBO dalam, langsung ke Barupa, langsung ke sini. Karena kita kan mau ada acara lain ya, material lain yang memakan waktu yang lama ya. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah.
Indonesia Raya, merdeka merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka merdeka, tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Jalawatannya jalawatan, tubuh batal acara ini benar-benar kita persiapkan untuk para pemuda yang mana nantinya akan menjadi garda terdepan untuk mempertahankan kedaulatan negara Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat panitia, sahabat-sahabat ketua APAC beserta satporionnya, ada kasat korjam juga ada. Sahabat-sahabat peserta yang mudah-mudahan keren. Sahabat-sahabat sekalian, sahabat-sahabat datang ke apa? Sini itu terpilih. Sahabat-sahabat datang ke tempat ini itu terpilih. Damayar. Jadi kaderisasi sekarang kita itu bayar begini. Yang datang ke sini itu bayar 150.000. Nges, luncan kudu. Balikin untuk menabung bayar. Ini bukan soal uang. Kalau kita ngomong NKRI harga mati, kita mau berkorban. Cik lamun dipenta 150.000 we bari jang maneh masih kena lala lele. Bohong berarti lamun can mati sih gitu. Kan iman teh sinkronisasi antara keyakinan, ucapan jeung tindakan. Ansor ya begitu. Ansor lain abdi mah ansorna dina manah we bungkul degulkeun nu kitu. Atawa ansorna dina pidato we bungkul sintre. Atawa abdi mah ansor we yakin teu cadada nyarios tara bade kalakuan teu bisa. Jadi kudu tiluanana sinkron. Kakara sampurna jadi ansorna. Nah, ini ikhtiar bersama sahabat-sahabat dari kabupaten apa dari PJ Ansor Cianjur untuk melaksanakan PKL yang kedua, sebetulnya kan dulu pernah kita PKL Mu'adalah di Cianjur. Ini yang pertama, yang PKL biasa yang tanpa ada Mu'adalahnya.
mudah-mudahan ini ikhtiar kita bersama bagaimana mendidik kader kita menjadi kader-kader terbaik. Makanya, suka atau tidak dengan proses pelatihan kepemimpinan lanjutan, ikuti tidak suka silakan mundur. Kami akan keluarkan instruksi belajar, jika tidak siap acung tangan mundur. Silakan mundur atau tidak butuh yang mancra-mincra yang negosiasi terhadap aturan. Kita organisasi terpimpin, kita satu komando, kita satu barisan. Paham? Oke, saya pastikan bahwa sahabat-sahabat yang ada di sini itu akan memimpin, akan berada di anu masa depan. Karena hanya kita yang produktif. Saya tegaskan bahwa tidak ada lagi organisasi yang seproduktif Ansor. Produksi kader hanya ada di gerakan pemuda Ansor. Saya yakin sahabat-sahabat yang ada di daerahnya masing-masing, maupun ada yang di PAC, ada yang di Ranting, itu mesti kita membantu organisasi-organisasi yang lain yang di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Maka kita adalah sebagai organisasi yang produktif, dan kita adalah sebagai organisasi yang sampai hari ini mencetak kader-kader itu adalah gerakan pemuda. Maka jelas secara keseluruhan bahwa Nahdlatul Ulama di dalamnya adalah Ansor mayoritas sebagai organisasi terbesar di Indonesia. Disaksikan dengan Tuhan, disaksikan dengan Rasulullah, para malaikat, para ulama yang ada di sekitar kita, para leluhur kita dengan tawasul dulu, fatihah dulu, dan para panitia dan pengurus gerakan muda Ansor. Betapa beratnya beban kita. Pantang bagi kader NU bicara tanpa referensi. Jadi jangankan dalil nasionalisme, dalil ngarokok kita punya. Warkamu ma'arroki. Santai saja, karena ciri khas di Nahdlatul Ulama itu guyon ya. Saya pertama ingin menyampaikan rasa kegembiraan saya sebagai pimpinan besar dan juga sekaligus instruktur yang terselenggaranya PKL pada masa pandemi ini. Sahabat sekalian, siang ini kita sudah bersama Kiai Haji Pipin Arifin. Beliau merupakan salah satu wakil ketua PCNU Kabupaten Cianjur, yang mana hari ini penyelenggaraan PKL, pelatihan kepemimpinan lanjutan Ansor, diadakan di Pondok Pesantren Ariad. Kang, sehat Kang? Alhamdulillah sehat walafiat. Kami boleh bertanya Kang, kenapa sampai Akang mengizinkan PKL Ansor Cianjur ini di Ariad gitu Kang? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada PW Ansor Jawa Barat, Kang Deni, Kang Jamrong, bersama rekan-rekan yang lain. Terus Arif juga, Ketua PC Ansor Kabupaten Cianjur, telah mempercayakan untuk penyelenggaraan pendidikan kader lanjutan, pelatihan kader lanjutan untuk Ansor dipercayakan di Pondok Pesantren Ariad. Kami memberikan izin dan merestui, malah mendukung secara penuh penyelenggaraan ini adalah karena kami selaku orang tua, juga pengurus di PCNU Cianjur, wajib hukumnya menaungi, memproteksi, mendukung anak-anak kami, yaitu Ansor, melaksanakan pengkaderan di Pondok Pesantren. Ini salah satu bukti bahwa Ansor adalah bagian yang tidak bisa, bagian integral dari NU secara keseluruhan, kader-kader muda, dan ada kesamaan tentu dalam hal sistem kaderisasi juga mengawal para kiai, para ulama pesantren. Jadi patut sewajarnya selaku orang tua
memberikan fasilitas semampunya kepada Ansor untuk melaksanakan pengedaran. Itu Kang Agus. Karena ini merupakan ruang jenjang kaderisasi rupanya Kang ya. Ya, ini jenjang kaderisasi kan kalau kita urut misalnya dari awal ketika anak-anak Muhibin NU di SMP, SMA, alias Sanawiyah yang masuk IPNU dan IPPNU selepas kuliah, lalu di kuliah masuknya PMII, kemudian rentang kuliah selesai berkiprah di Ansor, kemudian pada endingnya nanti semuanya supaya berkiprah untuk masuk di jajaran pengurus NU, NU di berbagai level gitu kan, dari mulai ranting, MWC, PC, PW sampai ke PB. Jadi ini jenjang pengkaderan yang betul-betul kuat, handal, tahapan demi tahapan dilalui. Saya yakin kedepannya tidak mungkin lagi kalau sudah ada pengkaderan berjenjang seperti ini, ada warga Nahdijin kok rasa yang lain. Yang gitu. Lain gitu ya. Jadi nggak enak gitu iya. Kan, nggak enak juga. Kalau sudah satu kali NU ya NU sudah, nggak usah. Kalau rata orang Sunda, nggak usah pindah pilumpangan. Pindah pilumpangan. Ulah sok bengkok sinemah lamun kapanah. Gitu. Lebih baik sukut lah, kalaupun kita terseret tidak punya dalil di saat-saat bangsa ini, negara ini sedang diseret-seret, kita tetap istiqomah. Ikut ulama saja, ikut kiai. Oke, oke. Kang, menurut Akang kader Ansor itu ke depan harus seperti apa kira-kira? Ya. Terima kasih. Jadi sistem pengkaderan yang ada sudah baik, kita lanjutkan ke depan lebih menyentuh kepada santunan spiritual, kemudian membangun emosional dengan warga-warga NU yang non struktural. Iya. Ini para pemuda ini kan banyak yang belum masuk di wadah Ansor. Iya. Itu. Saya yakin ada semacam pengabdian lah kepada masyarakat, kita dekat dengan kelompok-kelompok tertentu, terutama anak-anak generasi muda yang belum mengenal Ansor, atau juga ajak mereka untuk beransor. Saya yakin kalau sudah merambah begitu, semua pemuda akan beransor. Tidak hanya isinya santri. Iya, tidak hanya santri saja. Iya. Karena untuk merekatkan uhuwah, kemudian memperkokoh keberadaan NKRI, saya yakin harus dikuatkan oleh berbagai lini. Tidak hanya satu warna, satu dimensi santri saja, enggak. Biarkan mereka yang Ansor yang di pesantren, ada yang dagang, ada yang bisnis gitu loh. Ada yang aktif di ormas lain, ada yang di pengusaha. Saya yakin itu akan lebih elegan. Karena mereka masuk di berbagai lini. Tapi jiwa NU-nya, jiwa NKRI-nya, jiwa mempertahankan negara dan ulamanya kokoh kuat gitu. Kokoh kuat ya. Mental spiritualnya terbangun, kemudian fisik kebangsaannya juga bagus, betul, komitmen gitu. Berbangsa bernegara juga kuat. Betul. Kang, terakhir, motivasi dan saran Akang untuk kader Ansor khususnya peserta PKL sekarang, ya. Kira-kira harus berbuat seperti apa? Ya, terima kasih. Pasca pengkaderan di PKL Ansor Jawa Barat di akhir bulan September tahun 2021 ini, saya mengharapkan kader-kader Ansor yang ada sekarang juga yang lain tetap semangat. Jangan pernah berputus asa, tetap komitmen mempertahankan NKRI, tetap komitmen menjaga para ulama dan mengawal keberadaan bangsa ini. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Biarkan mereka bernyanyi di medsos, kita lawan dengan medsos. Ya, saya harapkan kader-kader Ansor jangan gaptek, harus menguasai IT. Mereka berdakwah, mereka menyerang, mereka nyinyir melalui medsos, kita lawan juga. Kita lawan juga, kita luruskan. Meskipun tetap dengan sistem pendekatan yang rahmatan lil alamin. Mereka mungkin tidak tahu seperti itu. Betul. Lalu kita raih, kita ajak. Gitu. Dakwah kita mengajak bukan mengejek. Itu catatan ya, merangkul bukan memukul, itu sudah komitmen para sesepuh. Jadi metodologi sistem tasamu, tawajun, tabayun, ta'adun, tawasud kita gunakan.
karena kita dijadikan khalifah di muka bumi ini melalui wadah NU Ansor ini untuk menciptakan rahmatan yang alamin. Jadi enak sana sini. Terima kasih kepada semuanya. Selamat melaksanakan VKL dan berakhir dan ini dengan penuh keberkahan dan kesehatan. Amin. Turun di sana. Kalau mau pikirkan tadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, demikian liputan kita pada siang hari ini dalam agenda pelatihan kepemimpinan lanjutan Ansor. Kita sudah dibuka banyak sekali hazanah oleh kiai kita bahwa ke depan kader Ansor harus lebih terbuka, mampu menerima semua elemen bangsa dan juga melek digital, karena ke depan pertempuran digital itu akan semakin kuat, akan semakin hebat. Baik, terima kasih. Saya Jambrong, barista Kopi Morning Ansor Jabar. NU itu sakral, NU itu keramat, NU itu wadah utama keselamatan, NU itu jasad ruhnya alusna wal jamaah. Barang siapa yang memperjuangkan NU, merawat NU, menjaga NU, bersama NU lahir batin dunia akhirat, selamat lahir batin dunia akhirat. Kalau nggak percaya nanti buktikan saja. Untuk sahabat-sahabat, rekan-rekan semuanya yang pengen join sama kita Ansor, Gerakan Pemuda Ansor, ini sanad, ini sanad ilmu, ini sanad khidmah, ini sanad ruh, ini bersambung semuanya, terjamin lahir batin dan akhirat. Kalau nggak percaya buktikan saja, ayo gabung sama kita. Mau di Ansor, mau di Banser, di Rijal Ansor,
semuanya sama dalam naungan Ansor, gerakan pemuda Ansor, pemudanya Nahdlatul Ulama. Mari join sama kita. Ntar kita ceritain lah hal-hal yang tidak banyak orang ketahui. Kalau nggak percaya, ayo ngopi sama kita. Ditunggu ya. Oke. Wah. Alhamdulillah ya Allah. Perjuangan Aina nemek dugi ka dieu. Perjuangan orang masih panjang. Perjuangan orang seumur hidup. Di urang sasarangan berjuang. Sing emot karena janji nak bahasim bahwa saha-saha jalmi anu ngurus NU ku anjeunna bakal lebih abdi sebagai sahabat anjeunna bakal didoakeun ku anjeunna lebet kana surga yeuh urang sasarangan ngurus NU ya.